setelah bangun, harus mandi 3 kali. Kemudian cuci tangan 20 kali. Jendela kamar juga tidak pernah dibuka. Karena dia menginginkan kehidupan yang bebas kotoran. Peralatan di kantin juga harus didesinfeksi sebelum digunakan. Ini Gu Renqi, pemeran utama pria di film ini. Seorang CEO perusahaan pembersih besar. Gu Renqi sedang duduk di Ferrari favoritnya. Bersiap untuk bertemu seorang gadis. Tiba-tiba, dia menemukan setitik debu di kursi depan. Dia mengeluarkan handuk basah. Bersihkan debu itu. Kemudian ingatkan asisten Lee kecil. Nanti ganti perusahaan cuci mobil lain. Mobil itu sampai persimpangan. Tepat saat lampu merah red. Jadi hentikan mobilnya dan tunggu. Tiba-tiba, seorang gadis bergegas seperti terbang, menyelam kemari. Semua badan menempel di pintu mobil. Gu Renqi kaget. Kemudian dia melihat. Gadis itu telah benar-benar mencetak 3 noda di jendela mobil yang dia suka. Tiba-tiba, semua orang merasa tidak enak. Melihat 3 noda itu. Suasana hati dia hari ini sepertinya hilang. Asisten segera menghiburnya. Direktur, tenang aja dulu. Segera saya akan membuat mobil didesinfeksi. Sampai ke tujuan. Gu Renqi duduk untuk membersihkan dulu. Baru saat itulah saya mengamati gadis yang duduk di seberangnya. Perempuan yang sangat cantik. Pakaian rapi. Alis rapi. Mulutnya juga sangat bersih. Rambut coklat yang indah. Jari-jari juga dibersihkan secara menyeluruh. Gu Renqi sangat puas. Tapi sekarang, dia menemukannya lagi di bawah kerah gadis itu. Ada bulu anjing. Setelah itu, dia merasa tampaknya mati secara klinis. Ambil seteguk air sebelum Anda bisa menelannya. Dimuntahkan olehnya. Asisten juga dengan cepat membawakannya tisu basah steril. Kemudian Gu Ren membuat alasan. Langsung kabur dari situ. Saat turun ke bawah, Gu Renqi ditahan oleh seorang pelayan. Pelayan itu memberitahunya. Namanya Yang Qiao. Mahasiswa pasca sarjana. Baru saja datang ke perusahaan dia untuk wawancara minggu lalu. Dia menemukan kuliahan punya. Merasa bahwa harga diri saya sangat mirip dengannya. Semoga bisa direkrut oleh perusahaan. Memandang Yang Qiao yang tersenyum cerah. Katakan saja langsung. Kartu karyawan miring. Celemek memiliki noda. Rambut berantakan. Saat bekerja, berhenti untuk berbicara dengan orang asing. Apakah ini nilai yang sama yang Anda katakan? Hanya dengan beberapa kata, mulut Yang Qiao menjadi terdiam. Gu Daideren keluarkan pembersihnya. Semprot ke atas, semprot bawah, semprot kiri, semprot kanan. Lalu, Yang Qiao mencium bau air antiseptik dan ingin bernyanyi kentut. Yang Qiao akan bersin. Orang suka bersih seperti dia melihat. Putar saja mata karena takut. Untung dia cepat. Ambil roti di atas nampan. Diisi langsung ke mulut Yang Qiao. Lalu dia berlari seperti baru saja bertemu dengan hantu. Keesokan paginya, Gu Renqi datang ke perusahaan. Yang Qiao sedang membersihkan. Langsung salam sama dia. Gu Renqi tidak menjawab dan hendak pergi. Lalu tiba-tiba hidungnya mencium bau aneh. Kemudian dia mengkritik Yang Qiao karena tidak membersihkan. Melihatnya menatap sepatu ya. Gu Renqi baru saja memperhatikan. Ada noda di sepatu ya. Sedikit lagi akan pingsan. Dia dengan cepat berlari ke kantor. Lepaskan sepatu dan buang ke tuang sampah. Setelah itu, pembersihan semua caranya. Selesai dengan sepasang sepatu baru. Tapi tetap merasa tidak nyaman. Dia segera mengganti pakaiannya. Setengah bulan kemudian di siang hari, Direktur Gu membawakan Yang Qiao sekotak makanan kaleng. Beri dia lebih banyak makanan. Karyawan lain mengira ini adalah penghargaan karyawan baru. Semua sangat dikagumi. Tapi saat Yang Qiao membuka tutup kotaknya, semua staf menutup hidung mereka sejenak. Lari dari Yang Qiao lebih dari 100 meter 100. Tapi kali ini, Yang Qiao makan banyak banget. Lalu dia berbalik untuk menertawakan Gu Renqi. Sedikit lagi dan dia akan muntah. Makanan paling bau di dunia. Dimakan sama Yang Qiao seperti enak banget. Jadi, beberapa hari yang lalu, Yang Qiao mengatakan dia tidak memiliki indera penciuman. Jadi, bisa melakukan pekerjaan yang paling buruk dan bau. Tapi Gu Renqi mengira dia berbohong. Jadi mengambil makanan paling bau untuk kasih ke Yang Qiao. Tes pertama kali gagal. Direktur Gu tidak pernah menyerah. Dia menyuruh asistennya untuk menemukan sepasang kaos kaki yang bau.
dibeli dari pengemis di jalan. Sementara Yang Qiao tidak menyadarinya. Lemparkan saja kaos kaki itu di dekatnya. Kemudian memberitahu Yang Qiao bahwa kaos kaki yang baru saja saya beli jatuh. Minta dia untuk membantu mengambilnya. Yang Qiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Ambil saja dan berikan padanya. Direktur Gu, melihat ini, membuka matanya lebar-lebar. Katakan saja tidak butuh lagi. Lalu lari. Tes kedua gagal. Selanjutnya setelah itu. Direktur mencoba bermain racun. Mengambil sepanci air busuk. Semprotkan pada pakaian Yang Qiao. Setelah pulang bekerja. Yang Qiao buka lemari. Hampir pingsan di tempat. Karena saya ingin pekerjaan ini. Dia masih memakai pakaian itu di tubuhnya. Orang-orang di jalan menciumnya, dan mereka semua kabur jauh. Gu coba amati dari kejauhan. Melihat seorang pria tampan datang menjemput Yang Qiao lagi. Setelah itu, mereka sangat mesra. Direktur Gu melihat adegan ini. Perasaan cemburu muncul. Orang ini. Hati-hati jangan sampai dicium bibir oleh seorang gadis. Setelah itu, kalian semua belum selesai. Rasakan saja dunia berputar. Cahaya di depan mata semakin gelap. Dia adalah Gu Renqi. Menjadi CEO perusahaan besar yang melakukan kebersihan. Nama gadis ini adalah Yang Qiao. Sebagai karyawan baru di perusahaan. Baru-baru ini, Direktur Gu telah memperhatikan karyawan ini. Pertama, beri dia makanan paling bau di dunia. Lalu biarkan dia mengambil semuanya dan mereka semua bau. Dan biarkan dia memakai pakaian yang telah disemprot dengan air busuk. Buat semua orang menjauh dari dianya. Namun, ada seorang pria tampan. Sangat bersahabat dengan Yang Qiao. Ini membuat Direktur Gu cemburu. Lihatlah Yang Qiao dibawa oleh orang itu. Direktur Gu mondar-mandir di kantor. Dalam kebingungan. Adegan dua orang yang mesra satu sama lain selalu muncul di depan matanya. Kemudian besok. Direktur Gu sampai ke kantor. Segera mulai pergi kemana-mana mencari Yang Qiao. Tapi tidak dapat menemukannya. Akhirnya meminta Paman Kim untuk mencari tahu. Yang Qiao telah dipindahkan ke perusahaan lain untuk bekerja. Direktur Gu segera pergi ke perusahaan itu. Pergi ke tempat parkir mobil perusahaan Yang Qiao bekerja. Saat mau turun ke mobil. Saya melihat Song Qie diblokir oleh seorang pria. Jadi tutup pintu mobil lagi. Kemudian diam-diam untuk melihatnya. Ternyata orang ini adalah Kema, teman Yang Qiao. Dia ingin Yang Qiao membantu dia dengan pekerjaannya. Tetapi Yang Qiao tidak setuju. Namun, Kema masih tidak membiarkannya pergi. Yang Qiao hanya bisa bersembunyi di dalam mobil. Ketika Kema melihat ini, dia marah dan pergi. Sutradara Gu mengikuti Kema. Di lift, aku melihatnya di telepon. Dengarkan dia lagi omong, Yang Qiao adalah orang sialan. Direktur Gu mendengar darah mengalir deras ke otaknya. Keluarkan pembersihnya. Semprotan terus-menerus di sekitar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada sesuatu yang kotor di sini. Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu. Keluar dari lift. Direktur Gu, dijemput oleh Hei Kuole. Direktur perusahaan ini. Berjalan muter-muter di dalam kantor. Saat mau turun ke bawah. Dia melihat Yang Qiao lagi diganggu sama cowok itu lagi. Lalu pergi ke sana. Tanyakan tentang situasi Yang Qiao. Yang Qiao bilang sama dia. Saya pribadi pergi ke manajer untuk menandatangani jadwal kerja. Hei Kuole bilang Yang Qiao kerja di sini sangat bagus. Dia sangat senang. Lalu dia bertanya pada cowok itu. Ada masalah apa di sini? Kema tahu bahwa bos lagi tanya masalah kerjaan. Hanya berbohong bahwa Yang Qiao datang untuk kerjaan itu. Mereka dulu bekerja sama sebelumnya. Kemudian memaksa Yang Qiao untuk mengangguk setuju. Melihat kelemahan Yang Qiao. Direktur Gu segera mengambil tindakan. Dia menarik Yang Qiao ke arahnya. Lalu mengatakannya dengan tampang keren. Saya tidak pernah memaksa karyawan saya untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Begitu juga kalian. Jika kamu tidak bisa meyakinkannya, kamu tidak berhak untuk membuatnya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Karena saya baru adalah bos dia. Selesai berbicara. Direktur Gu segera menyeret Yang Qiao pergi. Melihat wajah marah Direktur Gu. Yang Qiao segera mencoba menjelaskan. Tapi sejak saya masuk perusahaan untuk bekerja. Saya sangat setia pada perusahaan. Kecuali untuk pekerjaan perusahaan. Saya tidak melakukan pekerjaan lain. Yang Qiao masih menjelaskan. Direktur Gu tidak tahan lagi.
menoleh untuk mengatakan sesuatu. Saya tidak mengharapkan tabrakan dengan Yang Qiao lagi. Setelah itu, seluruh tubuh Gu Renqi merasa tidak baik. Melihat dunia berputar. Kesadaran juga berangsur-angsur hilang.